Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Masih kurang bersemangat. Shalom. Shalom. CNC. Mantap. Bersama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Buat sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk kita boleh bersama, berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk segala sesuatu yang Kau sediakan bagi kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Bapa, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menjamah setiap hati kami Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan, amin. Haleluya, kita undang, saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita.
firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Engkau ada bersama kami Tuhan di setiap musim hidup kami. Tidak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami berjalan sendiri.
pertolongan kami hanya datang daripada-Mu saja, Tuhan. Tidak kami andalkan kekuatan kami sendiri ataupun manusia, tapi kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, ya Bapa. Bapa, biar pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu ingin mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Berkati kami, Bapa, dengan kebenaran-Mu. Biar kebenaran itu memerdekakan kami. Kebenaran yang sungguh-sungguh jatuh di tanah hati yang subur. Sehingga setiap kebenaran ditaburkan pada pagi hari ini tertanam berakar berbuah bagi kemuliaan nama-Mu, ya Bapa. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Nya kami sudah siap bersama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Persian Worship. Puji Tuhan, hari ini ada pemain musik yang baru Bapak Ibu Saudara, ya. Pemain keyboard kita ini, ya. Anaknya Ibu Tio, Bapak Ibu. Saya ingat pasti Ibu Tio bangga anaknya bisa melayani. Saya tahu hatinya orang tua akan bangga kalau anaknya melayani. Jadi gereja kita harus punya hati yang sama seperti hatinya Ibu Tio. Berbangga kalau ada jemaat Tuhan bisa melayani. Mungkin masih terbatas, tapi tetap kita harus beri apresiasi. Karena melayani dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, ya. Saya ingat juga Bu Tio berapa waktu lalu masih saya SMA. Ya seperti Evan ini masih culun-culun pelayanan awal-awal itu, Van. Terlama-lama kalau sudah begini, wah udah kebablasan, udah lupa itu, ya. Ya, ini juga pemain bass, main drum luar biasa. Semuanya kita satu hati mau melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan bawakan satu kebenaran yang saya beri judul Allah yang benar. Sorry, bukan yang ini. Allah yang benar. Saudara Odin, ini khotbah berapa minggu lalu ini? Atau sayanya yang salah kirim slide? Allah yang benar. Di WA-nya tadi sudah dibuka, ya. Nah. Iya, kasihan jemaat dikasih makanan udah basi nanti itu. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu anak saya Jarvis, ya, usia 10 tahun bertanya, Pi, dari sekian agama, Allah mana yang agamanya paling, Allah mana yang paling benar? Dari sekian agama, Allah mana yang paling benar? Karena dia melihat di YouTube, Bapak Ibu, di beberapa postingan ada beberapa agama yang mengklaim atau mengaku-ngaku, ya, Allah saya lah yang paling benar. Saya pikir-pikir Bapak Ibu, pertanyaan ini ternyata bukan dimiliki oleh orang yang sudah dewasa yang kritis pada Alkitab. Anak usia 10 tahun kelas 4 SD sudah nanya Bapak Ibu. Dari sekian agama, Allah mana yang paling benar? Itu yang dia tanya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, secara sederhana saya menjelaskan ke anak saya. Tolong di klik slide selanjutnya. Saya bilang, ada banyak tokoh, ada banyak bangsa pada masa itu, ya. Kalau kita mundur dari sejak kita hari ini kepada Kristus ada 2000 tahun. Mundur lagi kepada zaman bangsa Israel 2000 tahun. Mundur lagi ke zaman Abraham itu 2000 tahun. Kurang lebih ada 6000 tahun yang lalu. Pada masa itu ada banyak bangsa, ada banyak tokoh, saya bilang. Namun dari sekian tokoh, dari sekian bangsa, Allah hanya memperkenalkan dirinya. Atau Allah yang benar hanya memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Atau bangsa Israel. Dari Abraham, Ishak, Yakub lahir satu bangsa yang bernama bangsa Israel. Begitu secara sederhana saya jelaskan kepada anak saya. Nah saya mengutip Yesaya 44 ayat 6 yang berkata, beginilah firman Tuhan, Raja Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu bukan ungkapan pertama dari agama yang sebelum bangsa Israel. Sudah dimiliki atau sudah lebih dahulu dimiliki oleh bangsa Israel. Di mana Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Bahwa tidak ada Allah selain aku. Tidak ada Allah yang benar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat selain daripada aku. Jadi anak saya menyimpulkan sendiri jawabannya. Berarti Allahnya bangsa Israel dong yang paling benar. Ya itu jawabannya. Jadi kalau di slide ini saya tulis siapa Allah yang paling benar pada masa itu. Atau ada Allah yang benar itu siapa pada masa itu. Ya Allahnya bangsa Israel atau agama Yahudi. Itu jawaban saya pertama untuk anak saya.
Karena secara historis dan secara teologis demikian jawabannya. Kita bisa cek Bapak Ibu secara historis ya. Sejarah itu mencatat bahwa Allah yang benar itu memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Israel. Secara teologis menurut Alkitab pun demikian. Nah, bagaimana dengan kita hari ini atau bagaimana dengan masa kini? Tolong slide selanjutnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Allah yang benar itu telah memperkenalkan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah yang maha benar itu atau Allah yang benar itu telah memperkenalkan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, pengenalan akan kita, pengetahuan kepada kita. Supaya apa? Bisa mengenal yang benar. Dan kita ada dalam yang benar itu. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kesimpulan sementaranya, dan ini kesimpulan yang historis dan teologis, tidak ada Allah lain selain Allahnya orang Israel, Allahnya orang Kristen. Dialah Allah yang benar itu, yang percaya katakan amin. Iya Bapak Ibu. Silakan membantah, silakan meragukan, tapi harus bisa dibuktikan secara historis dan teologis juga. Tidak ada Allah lain selain Allah kita, dialah Allah yang benar itu. Dari sekian agama, dialah Allah yang benar itu. Tuhan Yesus Kristus, yang percaya berikan pujian tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Nah Bapak Ibu, dari fakta ini tidak sedikit orang yang beragama Yahudi dan beragama Kristen menjadi eksklusif. Oh iya, Tuhan kita yang paling benar. Tuhan kita yang paling hebat. Jadi eksklusif, merasa paling benar dan paling besar. Tidak sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ketemu orang Yahudi atau yang beragama Yahudi, aduh mereka tuh gak sembarangan bisa salaman dengan agama lain. Mereka tidak bisa berinteraksi sembarangan dengan suku lain. Saking eksklusifnya agama Yahudi itu, karena mereka merasa Allah kamilah yang paling benar. Ya memang begitu adanya. Tapi sayangnya dari fakta ini, agama Yahudi dan tidak sedikit agama Kristen menjadi eksklusif, merasa paling benar dan paling besar. Bapak Ibu, saya mau beritahu dengan penuh kasih. Biarlah kesalahan ini atau kekurangan ini menjadi kesalahan dan kekurangan dari agama Yahudi. Agama Kristen gak boleh ikut-ikutan. Yesus juga katakan amin. Iya dong Bapak Ibu. Kita harus mengetahui Bapak Ibu Saudara, apa tujuan Allah yang benar memperkenalkan dirinya. Bukan agar umat pilihannya merasa, ah, kamilah yang paling benar. Agama kamilah yang paling benar. Gitu kan? Sudah kami inilah yang paling, Allahnya yang paling hebat. Bukan itu tujuan Allah yang maha benar memperkenalkan dirinya. Dalam perjanjian lama, Allah yang benar memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, agar melalui kehidupan bangsa ini Bapak Ibu, bangsa-bangsa lain dapat mengetahui keberadaan Allah, eksistensi Allah. Bapak Ibu, pada waktu itu setiap bangsa memiliki Allahnya masing-masing. Ada bangsa Mesir, ada bangsa Cina, dan ada bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dahulu ada daripada bangsa Yahudi. Nah setiap bangsa Bapak Ibu, setiap suku bangsa memiliki Allahnya masing-masing. Nah bagaimana Bapak Ibu Saudara, Allah yang maha benar ini, Allah yang benar ini bisa menyatakan eksistensinya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Muncul tiba-tiba. Atau pakai matahari, pakai pohon, biar orang tahu ini Allah yang benar. Enggak Bapak Ibu Saudara. Allah memakai Abraham, Ishak, dan Yakub, lahir satu bangsa, bangsa Israel. Melalui bangsa ini, Allah memakai bangsa ini untuk menyatakan eksistensinya. Bahwa satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, hanya Allahnya bangsa Israel. Itu maksud kalimat asyhadu anna ilaha illallah itu Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan selain Allahnya orang Israel. Itu ungkapan di Alkitab. Lebih dahulu Alkitab sudah mengatakan demikian. Jadi dari sekian Allah, tidak ada Allah yang keberadaannya, eksistensinya sehebat, sebenar Allah dari bangsa Israel. Nah Tuhan pakai bangsa ini. Ini tujuan Allah
memperkenalkan dirinya sebagai yang maha benar kepada bangsa ini. Bukan untuk gagah-gagahan, merasa hebat, sombong, eksklusif. Bukan. Termasuk kepada kita orang percaya. Kita mengenal Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Apa tujuan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang maha benar kepada orang percaya? Melalui kehidupan orang percaya, setiap orang dapat dibawa kepada Kristus. Kok enggak amin Bapak Ibu? Bapak Ibu sadar enggak? Kalau hari ini kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Apa tujuan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita? Agar melalui kehidupan kita, setiap orang bisa dibawa kepada Kristus. Sebagaimana dalam perjanjian lama, Allah menyatakan eksistensinya melalui bangsa ini, dalam perjanjian baru, melalui orang percaya, setiap orang bisa dibawa kepada Kristus. Sayangnya kita baru sadar sekarang gitu ya Bapak Ibu. Enggak lah, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu ini. Nah yang jadi persoalan kita itu ini Bapak Ibu Saudara. Ya, yang jadi persoalan kita, tolong diklik. Banyak orang Kristen tidak mengerti setelah membawa seseorang kepada Kristus, orang tersebut harus menjadi apa. Bapak Ibu kan masing-masing punya latar belakang, ada yang dulu agamanya A, agamanya B, ada yang dulu Kristennya biasa-biasa, ada yang dahulu gak ngerti apa-apa tentang Alkitab, ada yang dulunya ya Yesus mah ya tahu sih tapi ya begitu aja. Dulu kan kita rata-rata semua begitu, terus ada yang bawa kita dong. Ada yang ajak kita dong, ada yang ngarahin kita dong, sampailah kita jadi Kristen, sampailah kita mengenal Yesus. Tapi orang Kristen tuh gak ngerti, waktu dia sudah bawa seseorang kepada Kristus, dia itu harus menjadi apa? Dia harus menjadi murid Kristus. Jadi tugas kita tidak hanya membawa seseorang kepada Kristus saja, tapi menjadikan dia murid Kristus, Bapak Ibu. Itulah tujuan Allah atau Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang maha benar, agar kita ini, bawa orang gak cuma sekedar bawa, jadikan dia muridnya. Nah ini cerita anak saya lagi Pak. Dia nanya lagi, Pi kenapa antara agama Kristen dan agama Islam itu sering ribut? Dalam hati saya ngajak ribut itu siapa sih sebenarnya? Tapi sudahlah karena kepolosannya dia taunya ini dua agama ini berdasarkan sejarah sering ribut. Saya kasih analogi lagi kepada dia. Kalau seorang pedagang ya dengan pedagang lain ini berkompetisi mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Kira-kira menurut Jarvis apa yang akan terjadi? Ya biasanya sih namanya orang kompetisi lomba ribut. Nah saya bilang di dunia ini ada dua agama yang memiliki misi untuk mencari sebanyak-banyaknya pengikut. Yaitu agama Islam ya. Dan agama Kristen, di kitab masing-masing ada pesan untuk mencari sebanyak-banyaknya pengikut. Beberapa yang punya latar belakang agama Muslim pasti mengerti ini. Ya, nah kita yang Kristen sudah lama juga pasti tahu, oh iya memang Kristen mengharuskan orang Kristen, ayo jangkau jiwa, bawa jiwa. Nah Bapak Ibu saya mau beritahu begini loh Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah pernah dengar tapi saya mau ulangi. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk bersaing dengan agama manapun untuk banyak-banyakkan pengikut. Saya ulangi ya Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk bersaing dengan agama manapun untuk banyak-banyakkan pengikut. Enggak ada Bapak Ibu ayatnya. Yang Tuhan perintahkan itu adalah Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan gak terlalu pedulikan angka berapa banyaknya, yang Tuhan pedulikan. Kalau kamu bawa orang kepada Kristus, jadikan dia murid. Enggak amin Bapak Ibu Saudara, amin. Itu yang Tuhan perintahkan, bukan bersaing dengan agama tertentu lalu paling banyak-banyakkan. Bapak Ibu, saya mau beritahu ini dengan penuh kasih termasuk jemaat yang di online. Apalah artinya jumlah orang Kristen banyak namun kehidupannya tidak berstandar murid. Kalau kita browsing di Google hari ini, agama nomor satu terbanyak pengikutnya itu Kristen Bapak Ibu. Dari Katolik, Protestan dan seterusnya. Nomor satu terbanyak. Ada berapa juta Bapak Ibu dari 8 miliar orang ini Kristen terbanyak. Tapi buat saya
buat saya, ya mungkin Tuhan sama dengan saya. Apalah artinya jumlah yang banyak itu, tapi tidak berstandar murid. Sama dengan tidak mencapai tujuan Tuhan memperkenalkan dirinya. Tujuan Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang benar, agar kamu menjadi murid, dan melalui kehidupanmu, engkau bawa orang kepadaku untuk jadi murid juga. Jadi kita yang sudah terlanjur dibawa orang nih, Bapak Ibu Saudara ya, ke gereja akhirnya jadi Kristen, belum jadi murid, ayo kita sadar hari ini Bapak Ibu. Kita harus jadi orang Kristen berstandar murid. Ini pertanyaan yang harus kita bawa pulang. Saya ini udah Kristen standar murid belum ya? Nah murid itu apa sih Bapak Ibu? Kan sebenarnya simpel, Alkitab ngajarin murid itu standarnya seperti apa, cirinya seperti apa. Kalau saya kan ngajar jemaat gak usah pakai latar belakang bahasa asli Pak ya. Cukup Alkitab, biarlah Alkitab menafsirkan dirinya. Ya, saya gak mau tambah kurangin ya. Kalau perlu ditambahin saya tambahin. Kalau sekiranya seperti ini. Murid itu mau dibaptis. Apa arti baptisan? Oh baptisan harus diselam Pak, dicelup sampai kalau semua bahasa. Yaitu makna lahiriannya atau pengertian dari konteksnya. Tapi apa sekedar itu sih baptisan Bapak Ibu? Kalau cuma celup-celupin orang terus bangga gitu udah dibaptis. Apa itu sih yang Tuhan Yesus mau Bapak Ibu Saudara dari sekedar baptisan itu? Murid itu standarnya mau dibaptis. Setiap orang ya dalam perjanjian lama ini Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya yang mau dibaptis, mereka adalah orang-orang yang sudah siap dengan komitmennya. Ketika mereka mau mengambil keputusan untuk dibaptis, mereka sudah siap konsekuensinya. Kalau saya dibaptis, berarti saya jadi pengikut Kristus, konsekuensinya mati. Karena keadaannya waktu itu seperti itu. Orang Kristen dianiaya. Orang Kristen dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah, baptisan itu artinya Bapak Ibu kita siap dengan komitmen kita. Makanya ini ada beberapa nanti jemaat Tuhan ya, anak Butio juga beberapa juga yang belum dibaptis. Kalau belum siap dengan komitmen kita memang jangan, saya tidak sarankan. Tapi kalau kita mengerti kebenaran ini, saya dibawa kepada Kristus untuk jadi murid, saya mau dibaptis mah, karena saya sudah siap jadi pengikut Kristus sampai akhir hidup saya. Itu komitmen. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, saya siap untuk komitmen. Nah itu baru dibaptis. Itu makna rohani dari baptisan. Ngapain baptisan cuma diselam, apalagi dijadikan bercandaan. Ada yang ke saya Pak, benar ini. Ini Pak Pendeta tolong baptis istri saya ini, aduh mulutnya, aduh baptis dulu mungkin waktu dibaptis congornya ketinggalan. Ini baptisan kok jadiin bercandaan, gak ada hubungannya Bapak Ibu. Mau dibaptis air, dibaptis api. Pengertian baptisan itu secara rohani adalah kita udah siap belum dengan komitmen kita. Karena itu kalau memang kita berstandar murid, mari tanyakan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita memegang teguh komitmen kita kepada Tuhan? Nah yang saya garis bawah ini adalah kepada Tuhan. Tadi waktu di jalan saya cerita sebentar sama istri, sebagai manusia kita masih bisa gagal berkomitmen. Kita masih bisa lalai dalam memegang komitmen kita. Tapi jangan kepada Tuhan. Terlalu banyak janji sama orang sampai gak ditepati. Bisa gagal, bisa lalai, tapi jangan kepada Tuhan Bapak Ibu. Kepada Tuhan kita harus memegang teguh Tuhan. Aku sudah ngambil keputusan jadi muridmu. Aku pegang teguh komitmen ini sampai akhir hidupku. Nah ini tujuan Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang benar. Lalu standar murid apa? Diajar, ada kata diajar. Atau dalam bahasa sederhananya mau dibentuk. Kita gak cuma sekedar diperlengkapi, diajar secara knowledge saja. Pengetahuan firman masuk di pikiran kita. Bagus Bapak Ibu. Tapi mau gak diajar dalam pengertian dibentuk karakternya, dibentuk kehidupannya. Itu standar murid Bapak Ibu. Saya itu beberapa orang bilang saya terima kasih Pak Pendeta diberkati dengan khotbahnya. Itu tidak terlalu membuat saya bangga sebenarnya Bapak Ibu. Justru saya itu yang bangga adalah ketika orang mendengar khotbah, dia enggak cuma bilang diberkati tapi hidupnya juga mau diajar dibentuk. Itu yang bisa memberkati saya juga sebenarnya.
Jadi bukan saya yang diberkati oleh orang yang mendengarkan khotbah saya. Saya diberkati dengan orang yang mendengarkan khotbah. Dia diajar lalu dibentuk hidupnya. Ini memberkati saya. Jadi siapapun pembicaranya, siapapun yang membawakan firman, selama kebenaran yang disampaikan dan kebenaran itu akhirnya membentuk seseorang hidupnya makin seperti Kristus, makin seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah itu murid. Amin. Iya Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu mau melakukan perintah Tuhan. Artinya mau taat. Nah pertanyaan ini kita bawa juga ke rumah. Kira-kira kita ini suka, masih suka pilih-pilih gak mentaati firman. Kalau yang kira-kira menguntungkan saya, nah saya mau taat itu. Kalau yang mengenakkan daging saya, ah saya mau taat itu. Tapi kalau yang sekiranya sudah ada pisau di leher, ya kan, ah ini berat ini. Yang taat-taat seperti ini, yang berat ini. Nah Bapak Ibu, nanti kita akan gali ya, kita akan gali di persekutuan kompak kelompok komunitas berdampak kita mengenai murid ini. Tapi pada intinya Bapak Ibu Saudara yang mau saya sampaikan adalah, sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa tujuan Allah memperkenalkan dirinya, Allah yang Maha Benar memperkenalkan diri kepada kita, agar kita ini melalui hidup kita, kita membawa sebanyak orang menjadi murid, bukan sebanyak orang menjadi agama Kristen. Gak ada urusannya Bapak Ibu. Sebanyak orang menjadi murid. Mau diajar, mau dibaptis, mau melakukan perintah Tuhan. Nah berapa waktu lalu saya ya dalam hadirat Tuhan merenungkan satu quotes. Ya agak panjang tapi quotes ini menurut saya dalam Bapak Ibu. Bukan berarti seseorang lebih kaya dari kita, kita tidak boleh memberitahu mengenai kemiskinannya. Bukan berarti seorang lebih cantik atau cakap dari kita, kita tidak boleh memberitahukan tentang kejelekannya. Bukan berarti seorang lebih kuat daripada kita, kita tidak boleh memberitahu tentang kelemahannya. Setiap kita, Bapak Ibu, kita wajib, kita harus mengatakan kebenaran dengan tujuan agar kita semua dapat menjadi murid Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ini quote saya panjang, kira-kira ngerti apa enggak? Ngerti Bapak Ibu Saudara ya? Bapak Ibu, kekristenan ini sudah terlalu lama tidur. Gereja sama gereja aman-aman aja lah kita. Yang penting kita Kristen lah, tiap minggu udah lah kita ibadah baik-baik. Hari-hari ya kita jadi orang Kristen yang baik lah. Udah tenang-tenang aja, jangan ada masalah apa-apalah di antara kita. Udah kita agama Kristen udah bagus, udah cukup kok. Apalagi yang ngomong ini lebih kaya, lebih kuat, lebih cantik. Jadi tambah paisengki kata orang mau ngomong kebenaran, mau memberitahu kelemahan, kekurangannya. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan cara hidup para murid, Bapak Ibu tahu Rasul Paulus sama Rasul Petrus itu pernah kles loh. Oh gak ada ceritanya walaupun Rasul Petrus lebih dihormati dari rasul-rasul lain karena kepadanya diberikan kunci kerajaan sorga. Oh gak ada ceritanya. Rasul Paulus ngelihat, loh kamu tadi makan duduk sama orang apa namanya, orang ya yang di luar Yahudi, tiba-tiba Rasul Paulus datang, langsung berubah Petrus itu. Langsung dia bersikap kayak orang munafik Bapak Ibu. Ditegur sama Rasul Paulus Bapak Ibu. Ditegur. Dia enggak pandang ini walaupun kepada rasul ini diberikan kunci kerajaan surga, dia tegur. Enggak boleh kamu kayak gitu jadi rasul. Dia tegur. Cara hidup jemaat mula-mula itu enggak semuanya senang Bapak Ibu. Mereka saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Saling memberitahu atau menyampaikan kebenaran. Nah biarlah ini menjadi budaya kita di gereja ini Bapak Ibu. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjelek-jelekan, bukan. Saat kita sharing, konseling, ayo kita ngomong kebenaran. Kita ini gak ada yang benar kok Bapak Ibu. Ya, gak ada yang benar. Kita dibenarkan oleh Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan setelah kita dibenarkan, ayo kita jadi murid. Sesama murid Kristus Bapak Ibu. Ya, jangan merasa, wah kalau ngomong ke Pak Gembala, sungkan lah. Loh Bapak Ibu, saya bilang ke anak saya. Anakku, memang papamu bukan pendeta jemaatnya ribuan anakku.
bukan gembala dari gereja yang besar. Tapi anakku, kamu boleh membandingkan dirimu dengan anak-anak dari pendeta-pendeta besar itu. Apakah di usiamu saat ini, anak-anak itu bisa main game bareng papinya? Apakah di usia kamu, anak-anak dari gembala-gembala besar itu bisa bercanda tawa seperti kamu bercanda tawa dengan papi? Apakah bapaknya memperhatikan kamu, memperhatikan anaknya seperti papi memperhatikan kamu? Kamu boleh bandingkan dirimu dengan mereka, anakku. Dan kamu boleh memberitahu kepada papimu ini, kalau papimu lupa menjadi papi yang berstandar murid Kristus. Ini bahasa saya sederhana ke dia. Pokoknya kamu kasih tahu papi kalau papi ada kurang-kurang, jangan sungkan-sungkan. Papi memang bukan hamba Tuhan besar, tapi papi memiliki perhatian yang lebih besar daripada pendeta-pendeta besar. Kira-kira begitu. Oh iya Bapak Ibu, saya ini capek lah ngelihat anak pendeta kepahitan sama bapaknya, rusak hidupnya. Aduh, gak apa-apa deh, saya jemaat cuman berapa puluh Bapak Ibu. Tapi anak saya cukuplah berhenti di yang sebelum-sebelumnya. Ya. Jangan sampai jemaat terluka, pendeta khotbah di depan seperti Kristus. Langit baru, bumi baru, anaknya kagak beres. Aduh, melukai jemaat, saya gak mau Bapak Ibu. Saya tidak mau, saya sudah janji sama Tuhan. Waktu saya jadi gembala, Tuhan, yang dulu-dulu saya gak mau ulangin di pelayanan saya. Pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi anak tidur, pulang malam anak sudah tidur. Kapan bisa berfellowshipnya sama anak? Kapan bisa bercanda tawa, bisa main game bareng? Gak ada waktu. Oh, orang lihat kita hebat pelayanan, khotbah. Tapi anak hancur-hancuran buat apa Bapak Ibu? Nah yang kayak gini kalau gak diperkarakan di tahta pengadilan kudus, saya akan angkat tangan Tuhan. Enak aja tuh. Gembala-gembala gereja besar, tuh anaknya gak diurus tuh. Saya angkat tangan Bapak Ibu. Loh Bapak Ibu, kita itu mau memuridkan. Gak usah dulu ke Papua sana, ke pedalaman cari murid Kristus. Kadang-kadang yang pelayanan-pelayanan gitu-gitu kan, maaf kata cuma menutupi kekurangannya aja. Punya kekurangan tapi biar, wah dilihat hebat kesana. Jangan kamuflase lah, udah 2023 ini. Gak usah kamuflase seperti itu, pelayanan-pelayanan untuk menutupi kekurangan dan dosanya. Udah capek lah yang gitu-gitu Bapak Ibu. Kita tuh mulai dari dekat-dekat kita aja, mau cari murid dekat-dekat kita Bapak Ibu. Anak-anak kita, istri kita muridkan, berstandar murid Kristus jadi Kristen. Gak usah jauh-jauh. Itu aja dulu yang kita muridkan nih, pemain musik ini ya kan. Ini harus berstandar murid Kristus. Amin nyong. Iya, gak cuma gedebak-gedebuk, bem-bem-bem. Standarnya murid Kristus. Gak apa-apa, cuma melayani berapa puluh orang. Tapi kita saling memuridkan. Kita wajib mengatakan kebenaran satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Mari budayakan di gereja ini, amin. Aminnya kok kurang kenceng, Bapak Ibu ya. Amin. Kan kita bisa dengan cara yang baik. Permisi, Ibu Widi. Boleh saya bicara, ini ada yang Tuhan taruh di hati saya. Sehubungan dengan kehidupan Ibu Widi. Ngomong aja. Kan Ibu Widi sudah di CNC juga, gak mungkin. Ngomong apaan sih? Gak boleh sembarang, enggak kan? Oh iya, silakan Bu, sampaikan sesama murid Kristus. Kata-katanya yang membangun, kata-katanya yang menguatkan. Yang kalaupun nasihat, teguran, sampaikan dengan kasih Kristus. Yang penting kita jadi murid Kristus, Bapak Ibu. Ayo budayakan itu, Bapak Ibu Saudara. Udahlah capek kita Bapak Ibu Saudara, bosanlah kita hanya seputar-seputar itu aja Bapak Ibu. Saya tuh gak muluk-muluk mau jadi gereja Pak, gak muluk-muluk. Kan di luar sana tuh benar ya Bu Tio, banyak orang kan posting before after. Tapi before afternya yang jasmani, yang materi. Dulu 100 kilo, sekarang 70 kilo, wow, before after. Wow, itu rame di posting Bapak Ibu. Sampai saya kan suka lari pagi tuh di Gasibu. Ada orang badannya besar sekali. Lari. Dalam hati saya ini kayaknya punya proyek before after ini. Badannya besar, lari di Gasibu tuh berapa keliling Bapak Ibu. Saya bilang ini kayaknya punya proyek ini before after. Orang senangnya yang before afternya yang seperti itu. Dulu miskin jadi kaya. Dulu sakit, sekarang sehat. Ya gak ada bedanya kalau kekristenan seperti itu Bapak Ibu.
Yang membedakan apa? Dulu saya bukan murid Kristus, sekarang jadi murid Kristus. Ah, itu before afternya, amin. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu Saudara. Iya dong. Before afternya itu, nanti posting boleh di medsos. Dulu sebelum jadi murid Kristus, kelakuan saya kayak gini, tampang saya begini. Setelah jadi murid Kristus, diubahkan oleh Allah yang benar. Nah, itu mantap. Sombong amat sih? Oh enggak sombong. Ini menyaksikan kemurahan Tuhan. Kan gitu Bapak Ibu. Kenapa orang lebih berani menyaksikan, dulu saya sakit, enggak ada obatnya, terus sekarang disembuhkan oleh Yesus. Kok bangga sekali sih? Kan apa bedanya dengan kita? Dulu saya ini memang penjahat. Hidup saya ini berantakan, kelakuan saya ini aduh munafik dan sebagainya. Tapi sejak saya dimuridkan oleh Kristus, jadi muridnya, saya diubahkan. Coba sama-sama memberkati kok kesaksiannya Bapak Ibu. Jadi jangan takut nanti satu hari masing-masing keluarga punya konten video before after. Amin. Iya dong, before after murid Kristus. Nah, Bapak Ibu, di akhir kebenaran ini saya mau ingatkan. Satu-satunya Allah yang benar, tolong klik-klik, adalah Allah yang dipercaya oleh agama Yahudi dan agama Kristen. Tidak bisa tidak statement ini sangat eksklusif. Tapi ingat, tujuan Tuhan memperkenalkan dirinya bukan untuk agar orang Yahudi atau agama Kristen menjadi merasa lebih benar, paling benar atau paling besar. Bukan itu tujuan Tuhan. Kita sudah belajar di perjanjian lama apa tujuan Allah yang benar itu memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel dan di perjanjian baru. Ingat hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus, dia Allah yang benar. Dia satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada tokoh manapun, Tuhan manapun yang berani bilang, aku adalah kebenaran. Hanya dia. Dia kebenaran itu. Dan dia memperkenalkan dirinya kepada kita yang sudah lebih dahulu kepada para murid, para rasul dengan tujuan. Agar kita membawa sebanyak-banyaknya jiwa untuk menjadi murid Kristus. Allah ingin melalui kehidupan kau dan saya, banyak orang menjadi murid Kristus. Yang mau dan percaya katakan amin. Mari sama-sama kita berdiri. Kita nyanyi pujian tadi, bersamamu Bapa, kulewati semua. Kenapa saya nyanyi lagu ini, berhubung pemain keyboard baru belajar lagu itu. Nggak apa-apa, tapi benar. Dalam setiap musim hidup kita, ada Bapa bersama kita, amen. Sekarang musimnya Bapa untuk gereja ini 3 bulan ini mengenal Allah, mengenal diri sendiri. Ah, ini musimnya, dia ada bersama kita. Musimnya kita mau menjadi murid Kristus, dia ada bersama kita. Nah, jadi kita nyanyi ref lagu ini langsung di chord di D saja. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, kami bisa melewati semuanya. Tidak perlu kami takut dan ragu untuk menjalani kehidupan ini. Hanya denganmu kami boleh ada hari ini. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, teguhkan hatiku, teguhkan hati kami untuk menjadi murid-Mu, Yesus. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar.